genangan atau banjir di timur ada berapa sekarang? Di genangan saya kira masih, kita nggak bisa prediksi pasti ya, tergantung curah hujan. Kalau kiriman dari Bogornya besar, hujan lokalnya besar juga, saya kira nambah. Tapi kalau landai-landai mungkin semakin berkurang ya, karena kebanyakan bantaran kali itu air tumpah semua. Karena kita tahu kan luas kali diakupasi oleh warga, jadi air debitnya tumpah ke warga. Ketika ada kiriman dari Bogor dan hujan lokal, tapi ya kita ketahui bersama sekarang semakin berkurang kan. Cipinang Melayu yang biasanya udah sedikit banjir udah lumayan lah. Artinya meskipun ada genangan tapi nggak sama masuk ke dalam rumah, di jalan ataupun masuk di bibir kali, karena kita sudah membangun atau renovasi waduk-waduk yang ada di hulunya, seperti dari mulai Pondok Rangon, sebelumnya apa, Cimanggis Pondok Rangon, Tiu ya, terus sampai ke hilirnya JGC, Sitbe, dan di Riario. Selain Cipinang Melayu, mana lagi Pak yang sudah berkurang banjirnya? Saya kira banyak ya, seperti UNJ, Romangun, kurang. Cabang pompa kita kan buat sumur resapan. Sumur resapan kita sekarang 3.000 lebih, yang kedalamannya sekitar 20-30 meter. Namanya ya, sumur dalam gitu kan. Oke, ya, makasih Pak Ole. Komunikasikan di daerah, jadi kita pada kecamatan itu ada 10 kecamatan daerah. Jadi yang 300 ini memang kita tempatkan di kecamatan-kecamatan. Jadi kecamatan nanti berkolaborasi dengan Kasatpolnya, kira-kira di daerah mana rawan yang memang rawan genangan atau banjir. Ini bisa ditempatkan di sana. Nah, teknisnya nanti tentunya dari masing-masing kecamatan itu akan memilah mana prioritas yang memang banjir atau genangannya yang paling tinggi dan banyak dan cakupannya agak luas. Nah, ini bisa dipakai dengan pakai ini. Pak, untuk pelatihan apa personil SDA-nya sendiri untuk mengoperasikan pompanya itu? Sudah, ini pelatihannya kemarin kita dilakukan di pompa Elok. Itu dari memang harus ada transfer knowledge daripada pabrik ini. Nah, itu oleh teknisi-teknisi dari pabrik masing-masing pompa yang ini, kita mengajarkan kepada operator teknisnya. Saya minta kepada Kasatpol semua untuk mengirimkan orang, 5 orang, setiap satu kecamatan itu ngirim orang, setiap 5 orang untuk belajar dan istilahnya mengoperasionalkan mesin pompa ini. Kemarin pelatihannya selama 2 hari yang dilakukan di Pontelok. Jadi artinya mereka sudah siap untuk kendala teknis misalnya ada segala macam gitu. Iya. Kalau